Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so lama tak jumpa, dah seminggu lah. Hari ni kita ada unbox lagi dan item yang kita unbox hari ni memang you nak kata dia rare pun boleh, you nak kata dia biasa-biasa pun boleh lah. Jom kita lihat apa yang ada pada hari ni. Ini dia. Apa ni? So, ni adalah daripada brand Sima. Siap dia ada kotak. Kalau anda ada perhatikan saya punya YouTube lah, saya pernah letak gambar ni, kotak dia saja, tapi tanpa unbox lagi. Dah lama sangat ni kenapa tak unbox, kerana dia kena buat pemasangan. You tahulah Sean ni kan, pasang bateri pun dia akan bergelut dengan bateri tu. Tak tahu berapa lama dia bergelut. So dengan pemasangan ni, saya rasa video ni dijangka panjang lah. So ni dia, ada penulisan ataupun ada penerangan sikit. Dan ya, yeah, model ini dinamakan JD013 daripada Sima. Sebelum ni dah ada Sima JD001, 002. Dan saya secara sebelum saya pasang ni, saya nampak dia macam JD001 juga. So, tak sure lah. Selepas kita pasang, nanti anda nilaikan lah dia rupanya macam mana ya. So, ni daripada polyform. Dia bukan kotak yang betul tau. Dia polyform yang biasa orang buat icebox tu kan. Ni. Okay. Jom kita buka. Dia ada dua ni. Buka kiri dengan kanan. Buka. Macam ni. Macam ni. So dia memang part anda kena pasang satu-satu. That's why sampai sekarang Sean tak nak pasang-pasang juga. Alright, ni dia ada user menu. Nasib baik ada user menu, kalau tak langsung tak tahu macam mana nak pasang. Jom kita keluarkan part-part dia dulu ya. User menu. Ni bahagian part. Siap dia ada bagi screwdriver. Perhatin lah Sima ni. Handguard. Tengok handguard dia jenis M4 punya lah. Ya, macam J9 pun ada, M4A1 pun ada. Okay, ada bat. Okay, bat yang sama macam JD011 juga. Ada mag daripada nylon. Semua ni daripada nylon ya. Ada ini consider panggil apa, side lah, iron side ke side ke apa, apa yang nama dia tak sure lah, saya panggil end point dia semua ni. Alright, ada inner barrel dengan outer barrel dan juga dia punya muzzle head. So semua ni daripada metal. Benda ni ataupun outer barrel dengan inner barrel daripada metal lah. Berat, solid di tangan. Okay, dan last kali blaster. Okay. Cantik juga. Sama lah macam JD001 dengan JD002 juga. Juga warna oranye dalam ni, nampak? Okay, kotak kita letak tepi. Kita tengok dulu apa yang ada kat sini. Okay. Okay, so ni semua dia. Okay, nanti kita kena pasang. Okay, ni dia. Saya dah bukakan plastik untuk part-part dia ni. So sekarang inilah saya keluarkan dia punya user menu. User menu.
Okay, so ini user menu dia. Oh, ini user menu. Dia tulis M4CQBJD013. So model ni 013. Nampak gambar sebiji lah macam JD001. Cuma 001 ni dia punya ni dah ada satu kepingan aluminium ke apalah yang warna silver. Yang ini dia kosong macam ni. Okay, itu saja yang saya nampak perbezaan dia. Yang lain macam sama saja. Performance saya tak sure. Alright, so ini part dia. Dimulakan dengan bahagian ini, triangle ini. So ini panggil triangle kan, daripada nylon. Daripada nylon. Jom kita mulakan pemasangan. Dijangka video ni lama sikit lah sebab Sean ni kena bergelut kan. Bergelut dengan dia ni. Kalau anda nak skip, bolehlah skip. Kalau anda nak habiskan, tengoklah sampai habis. Okay, so kita letak ni kat atas dulu. Ini apa yang ada yang dia bagi. Ada satu ni untuk bat lah saya rasa. Dia punya skru panjang. Ini pun untuk bat macam ni. Ada dua skru, satu panjang sikit, satu pendek sikit, dengan Allen key dan yang ni. Alright, jom kita lihat dia punya user menu di sini. Apa yang kita perlu buat dulu? Okay, pasangkan triangle ni dulu. Ha ni, tengok. Ha ni daripada metal lah. Cantik kualiti dia. Oh ni ada lubang, so memang untuk ikat ni lah. Ini memang aluminium bearer standard 7.5 ni. Okay, kita mulakan bergelut eh. Triangle macam ni. Di sini ada lubang. Nampak ada lubang. So kita masukkan kat sini. Kita pasangkan ni dulu. Oh, harap bersabarlah ya, sebab pemasangan ni kena ambil masa lah. Dia ada bagi Allen key, so anda tak usah risau lah. Saya rasa part yang ataupun Allen key ataupun screwdriver yang diperlukan untuk memasang ni semua dah cukup. Dia cuma memerlukan Allen key satu dengan satu screwdriver lah. Okey, dah pasang part ni, dah siap. So Allen key ni rasa dah tak guna kot. Lepas tu ini dia suruh masukkan. Oh ni ada ni, nampak dia ada lubang ni kan. Lubang ni dengan ni. So tolak masuk ke ni. Haa, alright. Lepas tu apa lagi? Masukkan, masukkan ini pula. Haa ni, inner dia depan belakang dia line lah. Ini depan, ini belakang. Nampak dia ada satu ni. Haa, dia suruh masukkan ke dalam ni. Cocok je. Okay, lepas tu ini. Haa, dan di sini anda perhatikan dia ada ni, satu ni dengan ni bahagian leper. Leper ni kena kat bahagian bawah lah. Nampak dia ada dua tempat untuk matikan dia. Nanti dia ikat lah atas bawah dan dikuncikan dengan Allen key. Mudah je ni. So tak adalah bergelut sangat. Dah masukkan ni, sekarang dia goyang-goyang lagi. Okay, ketatkan. Panggil apa ni, start screw ke apa, lupa nama dia panggil apa. Ketatkan saja. Alright, sudah siap. Apa lagi next? Ha, pasang yang ni. So ini daripada nylon juga. Ini handguard. Dia ada depan dengan belakang. Bahagian ini kat depan, yang ni kat belakang. Dia suruh masukkan ni dulu. Alright, masukkan kat bahagian depan. Ini boleh tarik, nampak. Ha, sembat je. Sekejap lah. Macam ni. Right, lepas tu bahagian bawah pula sama. Dia ada ni dengan yang ni. So ini ke depan. Tutup saja bahagian depan ni. Sekejap. Hmm,
Sekejap lah, dia dah lari sikit lah macam ni. Aku dah terbalik. Tak ada lah, sama-sama. Sekejap, saya tengok. Betul. Masukkan sahaja. Macam ni. Tadi tu ada sikit kesilapan. Macam ni je. Alright. Dia cuma selit je. Selit kat depan ni. Lepas tu ni. Lepas tu kepit kan. Dah siap. Handguard. Kalau JD-001 dia ada lubang. Lubang ni dah ditutup. Yang sekarang ni JD-013 ni lubang dia dah buka lah. Anda boleh nampak outer barrel dalam tu. Okay, dan dia macam ni lah. Kalau bahagian depan ni nampak inner dalam macam ni. Alright, selepas dah siap depan ni, kita kena pasang bat dia pula. Bat dia mudah je. Ni daripada nylon juga. Di sini dia ada ni lekuk, nampak kiri kanan. Ni pun sama kiri kanan. Nampak, selitkan dia saja. Tapi wire ni kena jaga-jaga lah. Dia mudah terkepit. Wire dia mudah terkepit. Okay, masukkan wire. Ni dalam ni ada satu lubang, nampak. Anda kena tembuskan dia punya wire dalam tu. Tapi satu yang saya perasan model ni, dia tak bagi jabor, tak bagi cermin mata keselamatan, juga tak ada battery charger, semua tak ada. Dia bagi you kotak lah. Okay, dah masukkan macam ni. Lepas tu yang ni. So dia ada bagi yang ni kan. Nampak, ini masukkan yang ni. Yang ada lekuk ni kena bagian kat atas. So baru masukkan. Ni yang anda kena masukkan dalam ni. Lepas tu anda ikatkan dia sahaja. Mudah je. Kena carilah lubang dia. Okey, tak payah ketat sangat. Dan sekarang pula bat. So bat dia ni istimewa sikit. So nak cerita sikit pasal bat. Okay, bat dia macam ni. Kalau anda lihat di sini macam ni lah. So yang ni memang seperti biasa, anda nak adjust dengan nak masukkan dia, sama ada anda tarik macam ni ataupun tarik macam ni lah. Tapi yang istimewanya kat belakang ni. Yang ni anda boleh keluarkan. Tekan yang ni, nampak? Ni kiri kanan ada. Tekan dua ni untuk keluarkan dia. Lepas tu nak masukkan bateri macam mana? Dia dah tertutup macam ni kan. Ni belakang. Belakang ni dia ada satu ni. Anda boleh masukkan di sini. Dia sebagai alat lah untuk anda kopek. Cungkir dia baru keluar. Nampak? Dari sini dah anda boleh masukkan bateri. Right, jom kita masukkan dia. Okey, simpan. Bahagian bat ni pun memang macam ni. Biasa saya tarik di sini saja. Nak buat macam ni pun boleh, tapi dia macam sengek sikit. Okay. Alright. So macam ni, adjust sikit wire ni. Dan satu perkara yang menyedihkan, Sean tak bawa bateri. Tak bawa balik bateri. Artinya tak boleh nak test fire hari ni. Kita siapkan pemasangan dulu. Saya try cari bateri esok dan baru boleh buat FPS.
testing dengan dengar-dengar suara bunyi dia lah. Alright, so dah pasang macam ni. Eh, ini ni terkepek ni. Okay. Masukkan dia balik. Ya, okay. Dan bahagian ni kat atas. Siap. Mac. Okay, ni Mac daripada nylon juga. Bahagian bukaan Mac di sini untuk masukkan jawbor. So di sini dah ditutup rapat, okey lah macam ni. Oh, bunyi Mac memang sedap time anda masukkan Mac ni. Nampak? Mac release memang button ini. Tekan button untuk release Mac. Sedap bunyi Mac dia. Okey, last part. Kita pasang ni. Iron sight ataupun saya panggil end point sajalah. Anda bolehlah panggil apa yang anda suka. Saya panggil end point saja. Okey, dan dia boleh adjust lah di sini. Kiri kanan. Alright, keseluruhannya sudah siap. Ni dia daripada bat sampai ke depan. Okay. But dust cover memang boleh buka. Saya rasa ni juga siap dengan Mac Prime. Tetapi sedihnya kerana saya tak bawa battery. So saya rasa macam ni lah keadaan selepas siap. Dan saya boleh nampak dia 97 ke 98% lah. Sama dengan JD-001. Cuma ada macam ada feature sikit lah sini. Ada C dengan apa simbol ni. Dia macam line sikit lah. Kualiti dia punya receiver okey sikit berbanding dengan JD-001. Dia tak adalah kasar sangat. Mungkin dia ada perbezaan daripada segi performance kot. Belum test, belum tahu. Tapi daripada segi luaran memang samalah. Alright, so sekarang kita timbang sikit. Sebab tak dapat nak test FPS kan. Kita timbang. Timbang berat dia berapa. Berapa tu? 1.4 kilo. Consider okey lah weight. Design cantik, dia punya kemasan pun okey. Cuma rupa hampir samalah dengan JD-001. Selepas ni kita akan test FPS dia. Diharapkan performance dia bagus. Sebab barangan ataupun brand daripada Zima ni memang dah consider agak okey lah. Alright, apa pun kita tengok FPS testingnya nanti. Sekarang kita nak buat FPS testing. So ini jawbor 7 ke 8 mm. Jawbor lah, tak bahaya. Hanya boleh menggunakan jawbor. Kalau anda tekan dia pecah. Tak boleh menggunakan benda selain daripada jawbor ya. Ni mic. Buka mic di sini. Buka dan masukkan jawbor ke dalam mic. Ini JD-013. Masukkan Mac. Dan memang ni ada siap Mac Prime lah. Dengar dia ada Mac Prime. Okay, Mr. Ace ataupun Chrono kita dah ready.
Okay, sekarang kosong ya. Jom kita try FPS dia. 2, 3, 4. 2, 4, 9. Kuat ni, at least dalam 2, 5 lah. 2, 4, 4. 2, 3, 5. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 3. 2, 4, 5. Ok, disebabkan bateri yang saya guna ni sekarang adalah 11.1 volt, so kita nak tengok rate of fire dia. Patut tinggi lah sebab 11.1 volt ni. Ok, so satu saat dapat dalam 16 biji rate of fire. Lepas tu average, kita nak tengok average. Ok, maximum dalam 256, minimum 206, average 241. So dapatlah dalam 240 ke 250 lah FPS, saya boleh katakan. Okay, maka berakhirlah review kita untuk model Sima JD013 ni. Dan jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe ya. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye.